Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita hidayah Islam dan nikmat iman dan menjadikan kita dapat menikmati Ramadan 1439 Hijriah sampai ke hari ke-13 ini. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihah. Kemudian kita sampaikan salawat beserta salam kita sekalian untuk Sayyidul Anbiya wal Mursalin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ibu-ibu, kita sampai pembahasan kepada sifat Allah yang ke-54. Al-Ghafur, yang Maha Pengampun. Ada perbedaan antara Al-Ghafur dengan Al-Ghaffar. Semoga saja ada yang masih ingat kajian kita, di mana letak beda Al-Ghafur dengan Al-Ghaffar. Apakah ibu tahu? Yang masih ingat tolong sebutkan, apa bedanya Al-Ghafur dengan Al-Ghaffar? Kalau dosa-dosa kecil, Al-Afu, Allah maafkan. Tapi kalau Al-Ghafur, Al-Ghaffar, mesti dosa besar. Tapi bedanya apa? Kalau dosa-dosa kecil, Allah maafkan dengan sifat Allah Al-Afu. Innaka anta afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Kan begitu doanya? Sesungguhnya engkau adalah Sang Maha Pemaaf lagi Maha Mulia, maka maafkanlah dosa-dosa kami, ya. Dan sayangilah kami. Kalau Al-Afu cukup dengan amalan baik kita berikutnya, Allah ampuni dosa kita. Ya. Cukup dengan amalan-amalan kebaikan kita, umpamanya wudu, dosa kita yang kita lakukan, umpamanya mata tadi melihat yang tidak baik, dengan wudu Allah maafkan. Al-Afu, Allah maafkan dengan ketika kita maafkan orang lain. Orang minta maaf pada kita, kita maafkan dia, maka Allah pun memaafkan dosa-dosa kita. Itu Al-Afu. Kalau Al-Ghafur, mesti berkaitan dengan dosa besar. Nah, kalau begitu, Al-Ghafur dengan Al-Ghaffar, Sang Maha Pengampun, Al-Ghaffar yang Maha bertubi-tubi kepengampunannya. Ya, bedanya apa Al-Ghafur dengan Al-Ghaffar? Inilah istimewanya ibu, berulang saya katakan, ibu punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh yang lain-lain. Ibu rajin mengaji dan ini sebuah kelebihan. Dan ibu apa yang dikaji, banyak yang lupa. Nah, itulah kelebihan ibu. Tapi dengan kelebihan itu, ibu akhirnya terus rajin ngaji. Sementara bapak-bapak bagaimana? Pemalas ngaji. Nah, ini kelebihan bapak-bapak, pemalas ngaji. Dengan kelebihan ini, sehingga bapak-bapak banyak yang zalim pada ibu-ibu. Banyak bapak yang zalim dalam kehidupan ini, yang tidak benar dalam memimpin. Tetapi ketika mereka mau ngaji, biasanya bapak-bapak akan jauh lebih kuat ingatannya, pegangannya kepada agama daripada ibu-ibu. Dan dia bisa menjadi imam bagi ibu-ibu. Ya, sekarang kekurangan ibu ini telah ibu isi dengan sempurna. Ibu ngejar kajian. Inilah kekurangan ibu yang ibu isi dengan kelebihan, yaitu ibu ngejar kajian. Dengan mengejar kajian ini, manganang-anan, taruh yaponan, tak lupo-lupo. Tapi kalau ibu sudah lupa-lupa, enggak pula ngaji, makin jadilah tuh bu. Oke, sekarang ibu-ibu yang kami muliakan, tadi sudah saya katakan, sifat Allah ada empat yang berkaitan dengan dosa kita. At-Tawwab, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Afu. Ya kan? Ada empat. Ulangi balik. At-Tawwab, apa artinya itu?
yang maha menerima taubat. Al-Ghafur, yang maha mengampun. Al-Ghaffar, yang bersangatan. Bersangatan pengampunnya Allah itu, bersangatan. Ya. Al-Ghafur, ini juga sebenarnya sighah mubalaghah, bersangatan. Tapi yang Al-Ghaffar bersangatan dan bertubi-tubi. Barakali bana seorang hamba buat dosa, minta ampunnya ke Allah, Allah ampuni. Nah, itu Al-Ghaffar. Baik. Dan Al-Ghafur, Al-Ghaffar, sifat Allah, Allah umumkan kepada manusia di muka bumi, itu pertanda bahwa manusia di muka bumi pasti akan berbuat dosa. Karena Allah maha tahu, manusia ini disematkan kepada mereka makhluk yang paling bandel dan suka kepada keburukan, namanya nafsu. Nafsu ini tanpa ada setan dan iblis sekalipun sudah punya potensi memasukkan kita ke neraka. Makanya kalau ibu buka Al-Quran surat Ibrahim ayat yang ke-22, nanti iblis, setan di hari kiamat pidato berapi-api di padang mahsyar. Apa pidatonya? Pembelaan diri iblis dan setan pada diri mereka. Sebab apa? Sebab anak cucu Adam yang sudah pasti akan masuk neraka mendemo, ya, minta agar iblis dan setan di dua kali lipatkan kena azab, lalu diinjak-injak oleh mereka, karena merekalah atau setan-setan itulah yang telah membuat mereka masuk neraka ini. Apa kata iblis? Kata setan di padang mahsyar, ya Allah, ya Rabb, ini orang keterlaluan nyalahkan kami, padahal kami hanya sekedar menggoda dan merayu mereka saja. Hei kalian semua, salahkan nafsu-nafsu kalian yang ada di diri kalian. Kan begitu kan? Lumu anfusakum. Salahkan oleh kalian nafsu-nafsu yang ada di diri kalian. Jadi pada diri kita ini ada sebuah makhluk, seekor makhluk, seorang makhluk yang punya potensi bisa menggiring kita dan menyesatkan kita masuk ke dalam neraka. Nama makhluk itu adalah nafsu. Bulan Ramadan, ibu lihat, kenapa masih ada di siang bulan Ramadan orang yang muslim katanya, tapi masih tetap bersetubuh dengan istrinya siang Ramadan. Apakah itu bukan karena nafsu? Kalau dikatakan setan, enggak mungkin. Setan sudah diikat. Ya kan? Apakah ibu menyaksikan di bulan Ramadan masih saja ada orang mencuri? Siang Ramadan dan malam Ramadan. Kalau kita tuduhkan itu setan, setan bulan Ramadan sudah diikat, dipenjarakan. Berarti nafsu. Kenapa ibu masih menyaksikan di siang Ramadan masih ada orang mau berkelahi dan bahkan membunuh yang lain? Sementara setan diikat. Berarti nafsu. Kenapa ketika Rasulullah SAW berkata, jika ada orang mengajak kamu bergaduh, katakan kepadanya, saya puasa. Arti puasa itu apa? Saya ini menahan nafsu. Nafsu untuk membela diri, nafsu untuk meyokan kandak orang, lu jual gua beli, kan gitu istilahnya. Nafsu untuk mengajak orang, meladeni orang yang mengajak awak cakap, itu ada dek awak. Ada di kita. Tapi kita tahan, karena kita ingat kita sedang saum. Berarti bukan setan yang sedang kita puasakan pada diri kita, tapi nafsu yang ada di diri kita sedang kita puasakan. Baik. Kita kembali, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Jadi, nafsu ini Allah masukkan ke dalam batang tubuh kita, dengan itu kita punya peluang berbuat dosa. Maka Allah umumkan pada kita, dia punya sifat Al-Ghafur, Al-Ghaffar, At-Tawwab, Al-Afu. Allah umumkan. Kalau tidak, enggak mungkin dalam Al-Quran ada empat sifat ini. Al-Ghafur, At-Tawwab, Al-Afu, Al-Ghaffar. Ya. Ketika Allah umumkan sekali lagi, Allah maha tahu bahwa manusia pasti akan melakukan kesalahan. Dan juga ada hadis Nabi yang mengatakan, kullu bani Adam, silakan lanjutkan. Seluruh anak cucu Adam, lanjutkan. Khattaun. Nah, lupa-lupa lihat. Kullu bani Adam khattaun. Seluruh anak cucu Adam khattaun. Pasti akan berbuat salah. Wa khairul khattaina at-tawwabun. Sebaik-baik seluruh orang yang berbuat salah, sebaik-baik seluruh orang yang berbuat dosa adalah at-tawwabun, yang tobat. Oke. Sekarang kita baca firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hijr ayat 49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Nabbi ibadi, berilah kabar besar. Berilah kabar besar kepada ibadi, hamba-hambaku. Anni, bahwa sesungguhnya aku, anal ghafurur rahim, akulah yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Maknanya, Allah Azza wa Jalla memiliki nama Al-Ghafur. Maksudnya, dialah yang menutupi dan menghapus aib atau celah, serta memaafkan dosa-dosa hambanya sebanyak apapun. Awas ini. Catat, ada berapa tingkat makna yang terkandung dalam Al-Ghafur. Allah adalah yang maha menutupi. Catat itu. Yang pertama, Al-Ghafur berarti Allah tutupi dosa hamba. Ini agar ibu bisa ke depan itu membedakan dengan pasti makna ghafar dengan makna al-ghafur, ya. Kita lanjut. Setelah itu Allah tutupi dosa-dosa hambanya sehingga aib hamba tersebut tidak diketahui oleh orang lain. Ditutupi, apakah berarti dosa itu hilang? Masih ada kan? Masih ada. Lalu bagaimana cara supaya dosa yang masih ada ini? Hah? Sebentar, ini tingkat level pertama loh. Untuk sementara Allah tutupi dulu. Ternyata kita datang minta ampun, menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah hapus. Ini kedua. Ya? Menghapus dosa-dosa yang tadi ditutupinya. Dosa-dosa hamba. Ya. Yang tadi ditutup-tutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau enggak Allah tutup-tutupi dosa kita, setiap kita ini sudah malu melihat yang lain. Saya punya masa lalu, ibu punya masa lalu, dan masa lalu kita ini betul-betul sangat memalukan. Allah saja masih nutupi. Tidak ada di antara ibu yang suci di sini. Sebagaimana yang berbicara juga bukanlah makhluk suci. Yang suci cuma Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak pernah berbuat dosa hanyalah para malaikat. Asal dia manusia, bahkan nabi sekalipun, dia pernah punya masa lalu. Ini yang menjadikan seluruh para nabi-nabi selain Nabi Muhammad minder pada hari kiamat, sehingga tidak mampu untuk memberikan pertolongan pada orang lain. Apakah itu Nabi Ibrahim yang bergelarkan Khalilullah, apakah Nabi Musa yang bergelarkan Kalimullah atau Kalimullah, apakah itu Nabi Isa yang bergelarkan Ruhullah dan sebagainya. Semuanya punya masa lalu yang membuat mereka minder pada hari kiamat. Tetapi Nabi Muhammad, alhamdulillah, walaupun dia punya kesalahan, telah turun ayat yang memastikan kesalahannya itu diampuni oleh Allah. Sehingga ketika Nabi meninggal dan nanti di padang mahsyar, cuma Nabi Muhammad sajalah yang diberi wewenang dan hak oleh Allah bisa menolong seluruh manusia sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. Sehingga acara padang mahsyar dimulai berkat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi baik, kita kembali, ibu-ibu. Allah tutupi dosa-dosa kita itu. Tapi jika kita belum minta ampun, kapankah dosa-dosa yang Allah tutup-tutupi ini akan terbongkar? Sehingga orang lain jadi tahu. Silakan, Bu, ulang. Nanti hari kiamat itu di dunia dulu maksud saya. Nah, ini dia. Saat kita menceritakan dan membongkar, membuka aib orang lain, maka aib kita, dosa masa lalu kita yang kita tutup-tutupi akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Sehingga kata Rasulullah SAW, "Man satara aurata akhihi satarallahu auratahu fid dunya wal." Siapa yang menutup-nutupi aib saudaranya yang dia ketahui, maka Allah akan tutupi pula aib dia yang Allah Subhanahu wa taala ketahui. Wa man kashafa aurata akhihi kashafallahu auratahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang membeberkan, barang siapa yang membuka aib saudaranya, dosa masa lalu saudaranya, dia ceritakan ke sana kemari, aib dan dosanya yang Allah tutup-tutupi akan Allah bongkar pula ke sana kemari. Itu ya. Jadi ingat itu baik-baik. Yang kedua, kapankah Allah akan menghapuskan dosa hamba yang sudah ditutup-tutupi oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika sang hamba tobat nasuha, meminta ampun kepada Allah.
Dia minta ampun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika dan seterusnya. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Makin banyak pula masa-masa lalunya yang Allah hapuskan dosa-dosanya. Baik. Serta memaafkan dosa-dosa hambanya terus sebanyak apapun, sebesar apapun, dan betapapun lamanya seseorang dalam berbuat maksiat. Syekh Sudais menangis dia, Bu. Syekh Sudais menangis. Waktu dia mengimami sholat tarawih di 10 terakhir Ramadan. Nangis dia. Kenapa dia nangis? Katanya, saya di rumah saya saja tidak pernah saya izinkan ada musik menggema di rumah saya. Baik dari televisi, baik dari radio, ataupun dari HP. Tidak pernah saya izinkan. Ini di rumah Allah, di depan Ka'bah, di tempat yang paling suci nomor satu di dunia. Dan ternyata ada yang ringtone orang berbunyi. Bunyi musik. Adalah dulu lagu-lagunya. You wanna nangih. You sampaikan itu. Takutlah kalian kepada Allah. Malulah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka kalau seandainya ibu-ibu dalam ringtone itu ada nyanyi-nyanyian, ada apa, ancak ubah mode bunyi telepon saja. Dring, dring. Gak usah masuk musik lah. Ya. Saya sudah tu nangis dia. Okay. Maknanya apa? Ini majelis ilmu, termasuk majelis yang paling banyak didatangi oleh para malaikat. Betul tidak? Ketika di sini kita mendengarkan bunyi-bunyi musik dari ringtone HP kita, sesungguhnya terganggulah yang lain, para malaikat pun akan cemberut kepada kita. Artinya kalau kita masuk ke majelis ilmu ini, ya, ringtone-nya janganlah yang musik. Itu yang saya harapkan itu. Kok kau bunyi juga kan enggak mungkin saya akan bisa menghalangi ibu-ibu untuk membawa HP ke dalam kamar, dalam ruangan ini dan membiarkan dia berbunyi, itu saya persilahkan saja. Tapi paling-paling kalau bisa disilentkan atau ringtone-nya dirubah bukan musik. Oke, kita kembali pada pengajian kita. Jadi sebesar apapun dan betapapun lamanya seseorang dalam berbuat maksiat. Saddam Hussein, Bu, akhir ayatnya menurut ibu-ibu? Husnul Khatimah kan? Ibu tahu perangainya selama hidup Saddam Hussein itu. Seluruh orang satu bumi ini, orang-orang beriman, sakit hati kepadanya karena dia membunuh orang-orang Islam. Para ulama banyak yang dibunuhnya, menumpahkan darah di mana-mana, bahkan darah keluarganya pun ditembaknya keluarganya. Enggak ada kasihan dia, dan enggak ada iba dengan nyawa manusia. Tapi terakhir dia ditemukan dalam keadaan tobat nasuha. Lalu dia ditangkap. Kemudian setelah itu dia digantung oleh Muqtada Sadr, kelompok Syiah di Irak. Lalu dia digantung. Para ulama satu dunia bersaksi dia adalah syahid. Ternyata benar, Bu. Bukti bahwa dia adalah syahid, kemarin baru saja dibongkar, digali kuburannya untuk dipindahkan, masih utuh kayak baru saja dikuburkan. Itu tanda syahid yang paling jelas. Ya kan? Jadi sebanyak apapun dosa yang dia buat di masa lalu, Allahul Ghafur. Makanya Imam Syafi'i berpesan, jangan pernah kalian mengecam seseorang yang banyak berbuat dosa dan orang itu masih hidup. Karena boleh jadi nantinya dia akan taubat nasuha dan dia akan tutup hidupnya dengan husnul khatimah. Dan juga janganlah kalian memuji-muji orang dengan ketaatan dan kesolehan yang ia buat sementara orang yang dipuji itu masih hidup. Bisa jadi akhir hidupnya dia adalah ahli maksiat, ya, melakukan dosa dan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Innamal a'malu bi khawatimiha, kata Rasulullah. Seseorang baru boleh dinilai ketika akhir hayatnya itu macam mana. Anilailah dia. Jadi sekarang ibu jangan nilai seseorang berketerlaluan. Mencari preman panuah tato badannya. Asalnya lalu, langsung. Neraku. Jangan. Ya. Karena Allahul Ghafur. Allahul Ghafur. Allah adalah Sang Maha Pengampun. Allah tutupi dosa orang, Allah hapuskan dosa orang, dan orang itu Allah terima walaupun dosanya sebanyak apapun, sepanjang apapun seumur hidupnya. Sehingga kata Rasulullah SAW,
Betapa banyaknya ada orang yang seumur hidup dia melakukan amalan-amalan ahli surga. Seumur hidup soleh, taat, kuat bersedekah, banyak zikir, rajin baca Quran. Ternyata tercatat di Lauhul Mahfuz dia adalah penduduk neraka. Apa yang terjadi? Akhir hayatnya dia memang dengan pilihannya sendiri mengambil jalan menyimpang dari jalan Allah dan dengan sengaja dia bermaksiat lalu dalam keadaan itu dia mati. Dia su'ul khotimah. Padahal sebelumnya jarak antara dia dengan surga tinggal satu jengkal saja lagi. Dan betapa banyaknya atau ada orang kata Rasulullah yang sepanjang hidupnya dia melakukan berbagai macam jenis dosa dan maksiat sehingga jarak antara dia dengan neraka hanya tersisa satu jengkal saja lagi. Ternyata tertulis di Lauh Mahfuz dia adalah penduduk surga. Ternyata benar di akhir hayatnya dia melakukan tobat nasuha dengan pilihannya sendiri, dengan kesadarannya sendiri. Dia banting setir menjadi orang yang taat dan soleh. Lalu dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dia masuk surga. Begitu loh bu. Makanya inilah yang disampaikan Imam Syafi'i. Tolong dikanak-kanabana. Jangan ibu lihat orang itu jahat sekarang lalu kita katakan naraku untuknya. Belum tentu. Belum tentu. Ahok itu bisa masuk Islam tak? Kenapa tidak? Selagi dia masih hidup. Allah masih mau terima dia. Basar Asad yang begitu bengis, kejam, ada peluang enggak untuk tobat? Ada saja peluangnya untuk tobat, sejahat apapun dia. Makanya kalau ingin mendoakan, doakan antara dua. Ya Allah, berilah dia hidayah. Ya Allah, tuntunlah dia. Berilah dia petunjukmu. Ya Allah, jika menurut engkau, masih ada kebaikan pada dirinya yang layak untuk engkau beri dia hidayah, maka dengan doa hamba ini berilah dia hidayah. Begitu ya. Tapi jika menurut engkau tidak ada kebaikan pada dirinya dan dia tidak berhak mendapatkan hidayahmu, ya Allah, azablah dia. Boleh kalau gitu berdoanya. Kita berikan, kita serahkan kepada. Jangan langsung ya Allah azabnya, matiannya, mampuannya, tembakannya, patuhi Allah semacamnya. Rasulullah tidak pernah mendoakan yang buruk-buruk untuk orang yang menyakitinya sekalipun. Bahkan Taif ketika ditawarkan oleh malaikat penjaga gunung-gunung dan bukit, agaknya Nabi Jan, aku diutus bukan untuk menghancurkan, tapi aku diutus untuk mengajari dan membimbing.